jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Ini saatnya untuk kita bersama-sama meninggikan nama Yesus, sebab kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, say, I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. We declare your name, Lord Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a declare together your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break
shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on everybody say, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. We declare your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, Lord, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. The name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shalom Ibu dan Bapak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Budi kesempatan untuk bisa melayani lagi di ibadah umum. Dan Pak Budi memberikan saya tema, yaitu tiga rahasia doa yang dijawab. Satu kali ada seorang ibu yang seperti sekarang lagi musim hujan, jadi dia darahnya udah banyak hujan, air mulai naik, dan dia udah mulai khawatir, akhirnya dia naik ke atap rumah untuk supaya jangan sampai kena air. Dan lewatlah satu pickup dari tetangga, masih ada tempat, terus mereka bilang, Bu, mau ikutan nggak? Masih ada tempat nih. Lalu si ibu berkata, nggak usah. Oh. Saya lagi nunggu jawaban Tuhan nih, katanya. Oke, terus mereka jalan, dan hujan terus, air naik lagi makin tinggi. Lewatlah sebuah truk, agak besar, mungkin truknya angkatan laut gitu ya. Terus kemudian yang di truk bilang, Bu, mau ikutan nggak? Lalu si ibu bilang, nggak usah, saya lagi nunggu jawaban Tuhan untuk nyelamatkan saya. Oke, jalan lagi. Air makin tinggi, lama-lama pintu ketutup, terus udah mulai agak gelap, si ibu mulai khawatir, datanglah perahu karet dari tim SAR gitu kan. Bu, mau ikutan enggak? Terus ibu bilang, enggak usah lagi, saya lagi nunggu jawaban Tuhan untuk nyelamatkan saya. Oke, maka pergi lagi. Terus ada lama, udah mulai malam, si ibu bilang, Tuhan, kenapa enggak dijawab doa saya? Lalu Tuhan jawab, oi, udah gue kirim tiga tuh buat nyelamatin lu, kenapa lu enggak naik? Ibu dan bapak, kadang-kadang itu terjadi. Kita doa nonstop, tapi kita enggak sadar bahwa Tuhan udah menjawab doa kita. Nah, kita akan lihat sekarang dalam bahasan pagi ini, kita akan ambil cerita, Pak Budi memberikan cerita perikop tentang orang buta yang bernama Bartimeus. Nah, kenapa kok cerita ini satu yang unik? Kalau kita lihat peta di sini adalah perjalanan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia ke Yerusalem, ditangkap, diadili, dan disalibkan. Nah, Yeriko itu adalah kota terakhir sebelum Betani, Betfage, dan kemudian Yeriko, Yerusalem. Dan bahkan sebenarnya ini adalah mujizat kesembuhan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, ini adalah satu cerita yang unik, karena kalau kita bandingkan semua cerita-cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ada total 4 sebenarnya.
Cuman kali ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tanpa menyentuh orangnya atau tanpa menjamah orangnya. Keempat, biasanya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, apapun sakitnya, selalu dikatakan jangan kamu cerita ke orang lain. Nah, kali ini Tuhan Yesus sama sekali tidak ngomong apa-apa, tidak melarang dia untuk cerita ke orang lain. Ini adalah satu cerita yang unik. Mari kita baca sama-sama di Markus 10 ayat 46-52. Lalu, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu, pergi, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, cerita ini ada di tiga Injil, itu namanya Synoptic Gospels ya. Tapi saya memilih versi yang ada di Markus karena pertama, walaupun dalam urutan di Alkitab, Markus adalah Injil yang kedua, tapi kemungkinan sangat besar Markus adalah Injil yang pertama ditulis sebenarnya. Beberapa data yang bisa mendukung pemikiran itu adalah pertama, dari 40 peristiwa yang ada di Markus, semua peristiwa, 37 muncul di Matius dan Lukas. Jadi seperti tersalin gitu ya. Nah, dari 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, 6 itu muncul di Matius dan Lukas. Dan cerita Markus cenderung lebih panjang, karena mereka dia tambahin data sebagai contoh yang ada sekarang kita baca ini. Dan kemudian kalau kita bandingkan versi bahasa yang ada di Matius dan Lukas, itu kelihatan lebih terpoles daripada Markus. Jadi kelihatannya mereka lihat ceritanya Markus, lalu mereka rapikan bahasanya, karena Markus cenderung bahasanya, kalau orang ya bahasa kita sekarang, amatiran lah bahasa nulisnya gitu ya. Dan kemudian kalau kita baca di versi Matius dan Lukas, itu kebanyakan seperti dirapikan. Walaupun ada bagian, ada beberapa cerita yang kelihatannya Matius dan Lukas kayak capek merapikan, jadi akibatnya dia cuma kesalin aja. Dan alasan kedua kenapa saya memilih yang versi Injil Markus, karena di sini disebut nama orang buta itu, yaitu Bartimius. Nah, kita bandingkan Markus 10 ayat 46 dengan Matius 10:20-29 dan Lukas 18:35, maka kita lihat ini. Sini ada dua hal yang menarik. Pertama, soal lokasi di mana mujizat terjadi, dan yang kedua, berapa orang yang disembuhkan. Versi Matius berkata lokasinya ketika Yesus keluar dari Yeriko. Jadi sama dengan Markus yang di kolom kiri. Jumlah orang butanya. Nah, kalau Markus nyebutnya seorang, kalau Matius nyebutnya dua. Lukas menyebutkan lokasinya waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi ini udah kata perbedaan sekarang nih. Jumlah orang butanya, Lukas sepakat dengan Markus yaitu satu orang buta. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Sebenarnya lokasinya itu di mana nih? Masuk atau keluar Yeriko sekarang nih? Mari kita coba pelajari kota Yeriko dulu. Ini kota yang ada dalam lingkaran biru adalah kota Yeriko yang masa kini, yang sekarang. Ya, sebenarnya lebih luas lagi, tapi yang Yeriko modern ini ya. Nah, ke Yeriko yang paling pertama itu, sekarang atau sebut namanya Yeriko kuno, itu ada sekarang di lokasi sebut namanya Tel El Sultan, atau mereka sebut sebagai Tel Yeriko. Ini posisinya kota Yeriko itu masuk sebenarnya adalah kota terendah di bumi karena dia 240 meter di bawah permukaan laut. Dan pemukiman sudah ada di sana sejak tahun 9000 sebelum Masehi. Jadi sejumlah pakar berkata ini adalah kota tertua yang ada di bumi. Dan setidaknya dari hasil penggalian arkeologi menemukan ada sekitar 20 pemukiman yang pernah ada di Yeriko sampai sekarang. Dan sebenarnya Yeriko itu adalah kota yang subur, makanya dia tuh yang rame, berebutan dari, jadi perebutan berbagai macam bangsa, karena kota itu subur, bahkan dikenal dengan kota pohon korma, itu disebut di Ulangan 34 ayat 3. Nah, kemudian dia, ini kota yang kemudian dihancurkan oleh Yosua di tahun 1400-1500 sebelum Masehi,
dan sisanya adalah desa. Nah, desa ini bertahan terus bertahun-tahun lamanya sampai kemudian Yeriko yang baru tuh dibangun di abad 10 atau 9 sebelum Masehi di Tulul Abu El Alayik. Itu posisinya ada di situ tuh. Itu sekitar 2,6 km dari Tel El Sultan. Dan didirikan oleh dinasti Hasmonean. Tuh Bapak Ibu yang belum tahu, dinasti Hasmonean adalah keturunan Lewi, suku Lewi. Lalu kemudian daerah ini karena ternyata daerah yang bagus, subur ya, bayangin ya, pohon palem di mana-mana. Herodes Agung mengembangkan kota ini, bahkan dia membangun istana musim panasnya di Yeriko. Nah, sekarang di mana Bartimius Narasumbuko? Kita perhatikan di sini, kita lihat ya, ada Yeriko kuno, ada Yeriko masa Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di Markus 10:46, lalu tibalah Yesus, dia tiba di Yeriko. Kenapa urutannya begini? Karena ini sesuai dengan yang tadi peta yang paling pertama, yaitu perjalanan Yesus dari Kapernaum terus sampai ke Yerusalem. Jadi dia lewat ke Yeriko kuno dulu, terus keluar dari Yeriko kuno, dan kalau kita baca Lukas, dia hampir tiba di Yeriko yang baru zamannya Yesus. Nah, jarak antara dua lokasi ini, kemungkinan besar itu sekitar 2,6 km gitu ya, dan mungkin kemungkinan besar posisi kejadian ada di titik yang udah lewat dari setengah perjalanan dari Yeriko kuno. Nah, berapa orang butanya? Nah, ini juga jadi satu diskusi juga menarik nih. Matius sebut di beberapa tempat, Matius cenderung untuk menyebut orang itu bukan satu, tapi ada dua orang. Ada contoh di Matius 8:28, dia sebut dua orang kerasukan setan. Kalau kita mengacu pada Markus cuma atau Lukas cuma satu. Terus ada di yang sekarang, Matius 20:30, ada dua orang buta. Nah, sekarang kenapa ini terjadi? Nah, sejumlah pakar Alkitab mengatakan bahwa ini kemungkinan besar karena Matius menulis untuk orang-orang Yahudi, dan di orang Yahudi prinsipnya adalah mesti ada dua saksi. Jadi itu salah satu kemungkinan. Dan yang kedua adalah prinsip dalam membandingkan kitab-kitab itu, jika satu sumber tidak menyebut, sumber lain menyebut, itu tidak berarti yang tidak nyebut itu menyangkali yang nyebut. Jadi ini tidak berarti bahwa dua itu sebenarnya bertentangan. Bisa saja sebenarnya satu atau dua. Nah, sekarang saya kasih sedikit gambaran deh. Misalnya gini ya. Misalnya kita bawa teman-teman kita, anggaplah ada 4 orang teman kita bawa jalan ke restoran, lalu kemudian kita makan enak, dan dari yang makan enak itu, satu dari mereka pulang ternyata, waktu mau pulang ternyata dapat surprise dari restoran karena ketahuan dia ulang tahun, jadi restoran kasih dessert tambahan. Nah, begitu kita pulang, atau besoknya, lusanya, orang kita cerita, yang kita sebut adalah nama teman yang dapat kado. Jadi seakan-akan sebenarnya yang ada sama kita cuma teman yang itu, bahkan kita ada berlima gitu. Jadi itu sering terjadi, di mana kita fokus pada satu orang yang jadi pusat cerita tanpa kita nyebut yang lain. Kemungkinan misalnya terjadi juga di sini. Nah, sekarang nama Bartimius sendiri ada keunikannya. Sekarang kita lihat dulu ya. Bartimius itu sebenarnya dibagi dalam dua. Bar itu adalah, Timius itu adalah bahasa dalam, nama dalam bahasa Yunani, sedangkan Bar itu bahasa Aramaik artinya anak dari. Ya, sebenarnya itu kayak ini, bin Timius. Nah, sekarang yang menariknya, kenapa namanya Yunani tapi di depannya dikasih kayak bin? Nah, kemungkinan besarnya adalah si, dari sana kalau kita perhatikan ini bukan dia, mungkin bukan orang lokal gitu, apalagi kalau nama Yunani. Jadi bisa saja sebenarnya ada yang aneh sih. Jadi kita Bartimius, anak Timius, sebenarnya kemungkinan besar Bartimius sendiri nggak punya nama karena disebut anak dari Pak Timius gitu ya. Nah, rupanya kemungkinan besar Timiusnya adalah orang yang cukup terkenal di tempatnya, jadi orang tuh ingat, oh dia anaknya si Anu, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang apa lagi cerita, apa jadi rahasia dari doa di sini? Nah, kalau kita mau lompat dulu sebentar langsung ke Matius 10:52, kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sekarang dengan berdasarkan semua latar belakang tadi, mari kita fokus pada caranya Bartimius mengekspresikan imannya yang itu menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 46, ya, jadi saya taruh di kiri itu adalah apa yang terjadi, di kanan adalah responnya Bartimius ya. Jadi orang banyak berbondong-bondong dan ada seorang pengemis bernama Bartimius ya.
Nah, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, nah sekarang jadi pertanyaan, didengar dari siapa? Nah, data ini untungnya ada di Lukas. Lukas 18 ayat 36-37, ternyata si dengar orang rame-rame gitu, Bartimius nanya nih sama yang paling dekat, apaan sih tuh gitu ya? Terus orang bilang, oh ya tuh Yesus orang Nazaret lewat. Nah sekarang saya sedikit kasih gambaran dalam bentuk komik ya. Jadi gini, orang rame lewat, lalu Bartimius nanya, apaan tuh gitu ya? Lalu salah satu bilang, oh itu Yesus orang Nazaret lewat. Tolong perhatikan itu ya. Lalu dia berseru dan dia teriaknya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah kalau bapak dan ibu kayak saya mikirnya gini, loh kok bisa ngomongnya oh Yesus orang Nazaret, kok kemudian dia nyebutnya Yesus anak Daud. Nah ini satu hal yang cukup unik sebenarnya. Jadi di sini kelihatan bahwa Bartimius tahu siapa orang Nazaret ini. Dia tahu siapa Yesus orang Nazaret ini. Nah yang kedua dia nyebut nama anak Daud, itu sebenarnya berarti bahwa dia mengenali bahwa yang orang Nazaret ini adalah Mesias. Karena anak Daud itu adalah istilah yang digunakan untuk nyebut Mesias. Jadi ini jelas kelihatan bahwa Bartimius sangat menyadari bahwa yang lewat ini bukan sekedar Yesus orang Nazaret, tapi Mesias. Nah sebenarnya unik karena kalau kita perhatikan, sebelum-sebelumnya nggak ada orang mengaku Yesus sebagai Mesias. Cuman Petrus dalam kita, kali ini dia yang mengaku, jadi orang luar. Dan juga yang uniknya di sini kata Bartimius, nama Bartimius sendiri mengindikasikan bahwa kemungkinan besar dia benar bukan orang Israel, karena nama Yunani gitu. Jadi ini sebenarnya unik, karena bisa bayangkan ya, bukan orang Israel, tapi menyadari Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan mengatakan langsung Yesus anak Daud, seakan-akan dia langsung mengakui bahwa Yesus itu bukan cuma Mesias buat orang Israel, tapi juga buat dia yang mungkin bukan orang Israel. Nah, kata kasihanilah aku di sini mengindikasikan minimal dua hal. Pertama, di sini dia menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa dia tidak berdaya, tidak layak, maka kata kasihanilah aku, kalau bahasa Inggris have mercy. Dan yang ketiga, dengan setarik dari satu kalimat pendek ini, dia memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Ini sebenarnya satu kalimat pendek tapi sangat powerful, karena menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dia tahu bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain, dan oleh karena itu dia memohon belas kasihan. Nah, kalau kita lanjut, kemudian orang banyak menegur dia supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Nah, saya sedikit kasih gambaran ya. Nah, kalau kita ingat cerita seperti Yesus kasih makan 3.000 orang, 5.000 orang, bisa dibayangkan ya bahwa kalau Yesus jalan itu, waduh, itu rombongannya minimal ratusan itu. Jadi kalau saya kasih orang banyak berbondong-bondong, saya nggak ada jumlahnya ya, dan banyak menegurnya supaya dia. Nah, kira-kira gambaran seperti ini adalah, jadi yang saya kasih lingkaran kuning di atas itu Tuhan Yesus, yang di bawah itu kira-kira Bartimius. Nah, kira-kira gini ya, rame orang, dan suara pasti luar biasa orang pada ngomong, dan biasa kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga punya kebiasaan, sambil jalan dia juga ngajar, jadi bisa dibayangin Tuhan Yesus ngomong, terus orang banyak gue pada ribut masing-masing, jadi terus ada lagi bilang, udah kamu diam, jadi dia mikirnya, waduh kalau gue nggak teriak, nggak bakal dengar. Jadi kelihatan sekali bahwa dia tuh tidak menyerah, dia langsung dia teriak lagi, kasihanilah aku. Dan ternyata kali ini Tuhan Yesus mendengar. Dia berkata, panggil ini orang, katanya ya. Terus yang menariknya di sini yang tidak muncul di Matius dan Lukas itu ternyata orang-orang sekitar itu justru memberikan semangat. Kuatkan hatimu, berdirilah yang manggil engkau gitu ya. Jadi ini satu hal yang menarik, yang tadi nyuruh diem, sekarang jadi mendorong dia untuk nemui Tuhan Yesus. Lalu kita lihat 50 respon dari Bartimius, lalu ia menanggalkan jubahnya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, sekarang sedikit ada gambarannya. Ini adalah patung dari perunggu, dari ini ceritanya pengemis zamannya Bartimius. Ini kayak seperti dia namanya jubahnya mereka. Jadi dari yang saya baca bahwa di orang Romawi itu adalah bangsa yang cukup rapi, neces, semuanya semua bersih. Jadi oleh karena itu pengemis seperti Bartimius itu dikasih
dikasih kayak semacam seragam, itu jubah khusus yang menandakan bahwa dia adalah pengemis yang minta-minta. Jadi sebenarnya jubah itu semacam identitas buat dia, bahwa ini ya gue pengemis, gue buta, gue minta-minta, kira-kira gitu. Nah, yang menariknya kalau kita lihat di ayat 50, ia menanggalkan jubahnya. Jadi dia seperti, saya mau disembuhkan, oleh karena itu saya lepaskan identitas saya sebagai orang buta. Terus dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini satu action yang luar biasa, menunjukkan bahwa iman dia tuh segitu percaya bahwa dia akan disembuhkan, sampai dia berani meninggalkan jubahnya yang sebenarnya adalah kayak semacam ID card dia sebagai orang buta yang punya izin untuk mengemis. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini adalah satu jawabannya cukup menarik sebenarnya, atau sangat menarik. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Dia, nomor satu, dia menyapa Tuhan Yesus sebagai guru, Rabuni, dan kemudian dia langsung spesifik berkata, supaya aku bisa melihat. Jadi enggak, kalau bisa dibayangkan ya, kalau orang biasanya ngomong, ya Tuhan, supaya saya sembuh, ya Tuhan, supaya saya sehat, gitu ya. Ini enggak, dia spesifik, sembuhnya apa, sehatnya apa, gitu. Jadi kalau kita lihat dari cerita Bartimius ini, dan kemudian kita lihat bahwa ternyata dia ngaku Yesus sebagai Mesias, dia tidak menyerah waktu disuruh diam, dia bangkit, langgalkan jubahnya, dan kemudian dia bilang, Tuhan, saya mau melihat. Itu kemudian Tuhan Yesus tanggapi dengan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini sekarang kita akan lihat, kalau kita flashback, apa yang menjadi indikasi dari Tuhan Yesus melihat imannya Bartimius. Nah, ini pelajaran yang kita mau tarik dari pembacaan kita pagi ini. Nah, kalau kita lihat, sekarang saya coba pisahkan langsung ke respon Bartimiusnya saja. Ayat 47 itu poin yang pertama munculnya. Itu pertama, iman itu baru kelihatan kalau kita ekspresikan lihat lewat perkataan kita. Nah, di ceritanya Bartimius, dia iman dia itu ada setidaknya ada dua komponen. Pertama, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, juru selamat untuk dia yang mungkin dia sendiri bukan orang Israel. Terus yang kedua, dari kata kasihanilah aku, ia mengimani bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk bisa menolong dia. Dan itu dia ekspresikan lewat kata-kata dia. Nah, kalau kita lihat ayat 48b dan 50, saya kata, ya, semakin keras ia berseru, lalu ayat 50, ia menanggalkan jubahnya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus, itu poin yang kedua yang bisa kita tarik. Yaitu bahwa iman itu perlu diekspresikan lewat perbuatan, bukan cuma ngomong. Jadi, itu yang seringkali ini kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dengan kata, jadi yang poin kedua sini itu bahwa kita memang kalau kita beriman akan Tuhan, kita beriman Tuhan akan nolong kita, perbuatan kita juga mesti menunjukkan itu. Kalau kita lihat di tindakan Bartimius tadi itu luar biasa, sampai dia bisa jubah yang sebenarnya semacam identitas dia atau kayak surat izin boleh ngemis, ya SIM gitu ya, itu dia tanggalkan. Dan dia berdiri mendapatkan Yesus, seakan-akan dia berkata, gue yakin gue bakal sembuh, jadi ini gue tinggalin, gue gak butuh lagi. Padahal dia belum sembuh. Jadi satu tindakan yang luar biasa. Nah, poin ketiga kita ambil dari ayat 51 bagian B. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, ini poin yang ketiga. Yaitu, kita perlu mengekspresikan iman melalui permintaan yang spesifik. Kembali pada cerita yang ibu tadi ya. Tuhan tolong saya dari, dia berharap Tuhan tolong dari banjir, tapi dia nggak sadar bahwa jawaban Tuhan udah lewat 3 kali gitu loh. Kenapa dia nggak bisa lihat tuh jawaban Tuhan? Karena dia nggak spesifik mintanya apa gitu. Nah, ini juga poin yang kita pelajari dari Bartimius adalah, kalau kita minta pada Tuhan spesifik, jangan cuma sekedar Tuhan berkata, iya, dalam hal apa mau diberkatinya, apakah mau supaya bisnismu bisa
survive di tengah-tengah pandemi? Apakah kau ingin supaya kantormu bisa terus bertahan, atau bukan cuma bertahan, tapi bahkan berkembang? Spesifik mintanya, atau ke kita misalnya sakit ya, sakitnya apa? Tuhan sembuhkan mungkin leverku, mungkin jantungku gitu. Jadi mintalah dengan spesifik. Ini tiga pelajaran yang bisa kita tarik dari iman Bartimeus. Saya sendiri tidak cenderung untuk mengatakan sebagai rahasia dari doa yang jawab, karena kalau kita baca seluruh Alkitab, ada banyak versi cara Tuhan menjawab, dan kadang-kadang bentuknya lain. Tapi kalau yang tiga ini, saya lihat ini adalah semacam benang merah dari semua cerita, bahwa orang yang berdoa yang dijawab oleh Tuhan tuh biasanya orang tuh mengekspresikan iman lewat perkataan, dia ekspresikan iman lewat perbuatan, dan permintaannya spesifik. Pagi nih, kalau ibu dan bapak, ada di antara ibu dan bapak yang saat ini mendengarkan dan belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau belum pernah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, aku ingin jadi anakmu, inilah saatnya Anda untuk mengekspresikan iman Anda. Kalau pagi ini Tuhan berbicara pada Anda, membuat Anda yakin bahwa Tuhan itulah Juru Selamat yang kau cari, pagi ini Anda perlu mengekspresikan iman Anda lewat doa Anda. Kalau Anda, ibu dan bapak, sudah berdoa dan ya sekarang tinggal action-nya apa nih? Pertanyaan saya gampang. Kita sudah berdoa demi bisnis kita, kita sudah berdoa demi usaha-usaha kita, apakah kita sudah menunjukkan perbuatan yang menunjukkan iman kita? Kalau belum, mungkin itu PR yang kita masih lalai sampai saat ini. Yang ketiga, kalau kita berdoa, minta yang spesifik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Allah ini. Saudara-saudara, firman Allah telah berbicara kepada kita melalui apa yang telah disampaikan, yaitu dari kehidupan Bartimeus. Dan firman Allah telah mengajarkan kepada kita pada hari ini, ekspresikan iman kita melalui perkataan kita. Dan kita harus berani mengekspresikan iman kita juga melalui perbuatan kita dan permintaan yang spesifik. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa Tuhan supaya dari kehidupan Bartimeus, apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan, biarlah itu akan berbicara terus menjadi semacam pola bagi kami ya Tuhan, untuk kami ikuti tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada langkah dan rahasia yang Tuhan ungkapkan melalui hamba-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, jikalau ada di antara kita yang baru ingin percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan keadaan kita, ekspresikan melalui perkataan kita dengan cara menerimanya di dalam hati kita. Ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Tuhan Yesus, saya serahkan hati saya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menetap dalam hati saya, menjadi juru selamat saya, menghapuskan segala kesalahan dan dosa saya, dan saya menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam hati saya, berada di tahta kehidupan saya, mulai saat ini sampai seterusnya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sekali lagi ya Bapa, kami berdoa supaya dari tiga rahasia doa yang dijawab, Tuhan Yesus, rahasia yang telah Engkau ungkap pada hari ini menjadi berkat yang khusus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang memohon kepada Tuhan agar Engkau melakukan sesuatu untuk mengatasi keadaan-keadaan yang ada, kami perlu mujizat Tuhan, kami perlu kekuatan Tuhan, kami perlu campur tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau berbicara kepada kami dan Engkau membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita
mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Dia akan mencurahkan kepada kita seluruh berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, di akhir daripada kebaktian kami, sekali lagi Tuhan, kiranya pada waktu tangan kami terangkat di hadapan-Mu, kiranya Engkau akan mencurahkan berkat-Mu yang khusus bagi kami ini, sama seperti Engkau melakukannya bagi Bartimeus. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita dan saya yakin bahwa firman Allah telah jadi berkat besar bagi kita. Tiga rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan belajar dari pengalaman Bartimeus ini, saudara-saudara, bahwa kita harus bisa mengekspresikan iman kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui permintaan yang spesifik. Nah, cerita tentang Bartimeus ini telah diulas dengan cara yang sangat elaboratif. Dan puji Tuhan, saya yakin itu semua telah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Paul Siregar yang telah jadi berkat besar bagi kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kami percaya bahwa kalau kita ingin terus-menerus diberkati oleh Tuhan, jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama dengan kami. Dan saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di kolom chat atau di deskripsi video di YouTube. Dan tetaplah jadi berkat saudara-saudara dalam keadaan apapun juga, sebab kuasa untuk menjadi berkat itu telah diberikan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. God bless.